Nasional LDI tahun 2024. Kerja bersama Bakti Ulung Negeri. PC LDI Kecamatan Pedan menggelar Kerja Bakti Nasional LDI 2024 dengan tema Kerja Bersama Bakti Untuk Negeri pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Kegiatan tersebut bertempat di sekitar Mapolsek Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Ketua PC LDI Pedan Suwarto berharap kerja bakti ini menjadi momentum dalam membangun sinergitas dan kerjasama antara LDI dengan warga sekitar. Harapan kami, semoga sinergitas ini menjadi amal baik kita bersama, dan kami ucapkan terima kasih atas pendampingannya, dukungannya, aksi kami untuk berkarya semampu kami menciptakan Pedan yang kondusif untuk kedepannya lebih baik lagi. Sementara itu, Wakapolsek Pedan Ibtu Heri Wibowo mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dapat meningkatkan kerukunan, kekompakan, serta membangun semangat nasionalisme bagi warga Pedan. Terkait kegiatan LDI pagi hari ini, yaitu bakti sosial. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas rekan-rekan LDII yang mana sudah inisiatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sos yang sementara dilaksanakan di Polsek Pedan. Kerja Bakti Nasional yang merupakan salah satu program kerja tahunan DPP LDII tersebut merupakan bagian dari 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa, yakni program kebangsaan. Kegiatan ini juga menjadi momentum dalam menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Kerja Bakti Nasional LDII tahun 2024. Kerja bersama Bakti Ulung Negeri.